Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama BC Car Audio yang alamatnya ada di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuka frame pada mobil Honda CR-V yang kali ini akan diganti dengan head unit 7-in biasa merek Sansui. Seperti apa cara membukanya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel kami BC Car Audio Bawang Batang Jawa Tengah. Baiklah, untuk langkah pertama cara membukanya adalah siapkan tisu atau kanebo agar tidak lecet, kemudian obeng min yang kecil saja kita congkel dari sini dengan hati-hati. Oh ya, congkel kanan kiri. Jangan lupa sebelumnya, Honda CR-V adalah Honda yang bahan framenya sangat rentan patah. Jadi sebelum kita membongkar, ada baiknya juga kita menjelaskan kepada pemilik mobil bahwa ini adalah frame yang rentan patah jika dibuka. Jikapun kita sudah hati-hati untuk membuka, biasanya kebanyakan pasti ada bahan frame yang patah atau retak. Setelah kita membongkar bagian bawah kanan dan kiri, kemudian kita congkel yang atas ini, yang bagian belakang dahulu. Bagian belakang dahulu kita congkel ke atas. Ini belum pernah dibuka, jadi masih sangat keras. Kita congkel dengan hati-hati menggunakan treatment dan diberi alas kanibu atau tisu. Kemudian setelah atas tercopot, kita congkel dari depan dengan hati-hati, kemudian kita tarik. Kalau yang bagian ini tidak rawan retak ya. Yang rawan retak itu adalah bagian frame head unit. Itu sangat rawan sekali, makanya sebelum dicopot perlu dijelaskan pada pemilik mobil bahwa ini sangat rawan retak walaupun pencopotan sudah hati-hati. Kemudian selanjutnya di dalam ini ada 4 baut. 4 baut, atas 2, bawah 2. Jika ingin mengganti head unit Android 9-in, framenya harganya cukup murah, sekitar 100 ribuan. Namun kali ini yang akan dipasang adalah head unit biasa 7-in. Ini sudah saya copot dengan hati-hati ini. Kita lihat, kita copot dengan hati-hati. Nah, walaupun kita sudah copot dengan hati-hati, kita masih kecolongan terdapat frame yang retak atau patah. Nah, ini dia frame yang patah, padahal kita copot dengan sangat hati-hati. Tapi sebelumnya kita sudah menjelaskan kepada pemilik mobil resikonya seperti ini, dan jadi tidak apa-apa. Beginilah cara membuka frame pada mobil Honda CR-V tahun 2009. Untuk teman-teman semua yang ingin melakukan pemasangan audio, hubungi saja nomor yang sudah saya tulis di atas. Kami menyediakan audio mobil, TV Android, power, subwoofer, dan lain-lain. Kami bisa pasang ke rumah Anda untuk area Batang, Pekalongan, Kendal, Sukorejo, Temanggung, Ngadirejo, dan sekitarnya. Cukup hubungi saja nomor yang sudah saya tuliskan di atas. Dan akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video dari kami BC Car Audio, alamat Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.